Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Kang Mas Bro. Ini hari ini kayaknya ini turun semuanya ini karena terakhir di sini ya, betul Kang. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 unit turun hari ini, ada Scoopy sama PCX juga. Ini kayaknya unit-unit yang seringnya inden lagi dikasih terus ini teman-teman. Karena mungkin terpengaruh karena habis jual Supra GTR ya, kuota kita ditambahin terus. Dan tadi saya baru ngecek informasi di listnya, itu besok datang lagi Scoopy Prestige 4 unit lagi Kang. Kemarin kan minggu kemarin 4 unit ya, satu minggu datang lagi, ini 4 unit lagi. Padahal tadi ya kemarin, hari kemarin itu Prestige putih datang satu, dan hari minggu kemarin ya, hari minggu yang saya posting itu Scoopy warna putih ada 4, besok ada 4 lagi besok. Ya tunggu saja, kita turunkan dulu Kang unitnya, detailnya seperti apa saja. Ya halo Beh. Yo Beh, bantu Beh. Biasa Beh. Noronin helmnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke Beh, tak. Oke. Bawa ke dalam Beh. Scoopy 3, PCX 2, Bit 2, Bit Stress 1. Oke, siap, ini tak bawain ke dalam dulu. Dan ini kelengkapan lainnya ya. Buku servis, tempat pelat, toolkit, sama karpet. Nah, ini spion. Oke. Ini hari Sabtu sama baru berangkat. Nah ini spion plus ini Kang, yang warna merah untuk Honda Beat ya, tapi Beat Street nggak dapat. Beat Street. Oke, sambil dibantu pengecekan Mas. Oh, nanti Mas, ini saya mau ambil bukunya dulu, ya bukunya dulu, siap tuh, sama serah terima ya. Ya oke, dicek dulu. Dan ini akinya. Nah ini Kang, ini akinya yang kecil ini untuk Beat CBS sama Beat Street. Kalau yang gede kayak gini, ini mulai dari Beat CBS ISS sampai Vario, kemudian yang ISS pakai ini ya pasti ya, kemudian PCX, ADV, kemudian apalagi Kang, CBR, ini pakainya yang gede ini. Tapi kemarin kalau CBR 250 itu beda Kang, gede lagi ini akhirnya, yang 250 RR itu gede lagi. Oke, tak bantu Bebe. Is mantap, berarti yang atas dulu Be, ngangkat Be. Coba kan manjat ini sih sing dipejet iya ya, maring dubur. Oke. Iya, wis. Ini mau bongkar, Bro. Mau. Onrunin dari ya, siap. Aman, barang aman. Aman. Jos, jos. Oro. Lumayan enak ya kalau pakai yang hidrolik kayak gini. Oh, udah mentok. Mentok, Beh. 3 unit Honda Beat di atas. Yang baru satu yang digeser, Beat Deluxe warna brown. Yang kedua Beat Deluxe warna blue. Dan satunya Beat Street. Nah, Beat itu saat ini stoknya kosong semuanya. Scoopy malah datang terus sama PCE Kang. Tapi Honda Beatnya ini yang udah kehabisan stok terus, harus muter-muter kita cari cabang lain. Set. Wis, Bah. Yo. Ngene sor. Waduh, banter nemen. Delonong bae, Kang. alon-alon. Oke. Wes. Oke.
18.40.000 bit straight, bit jeluknya baik yang blue, brown, silver sama hitam 18.663. Harganya ya OTR di Jawa Tengah, teman-teman. Selanjutnya PCE Matret ABS indenan. Nanti saya cek indenannya berapa lama ABS, sama PCE Matret lagi tapi CBS. Lama ini yang ABS lumayan lama dibandingkan yang CBS. Nanti saya lihat tanggalnya, Kang. Biar tahu. CBS kelihatan emblemnya. Oke. Yuk, set. Oke. Ini sambil saya lihat aja untuk indenan yang PCE ABS. Wow, rame banget, Kang. Nah, ini yang ABS. Keduanya indenan semuanya. Sabtu, hari Sabtu, besok libur. Oke, kita lihat yang ABS dulu ya. PCX ABS ini indenannya dari tanggal ABS rate 20 September. Oktober, November 20, Kang. Dari 20 September. Berarti hampir 2 bulan ini yang ABS. Kalau yang CBS-nya yang rate ini 15 Oktober. Berarti 1 bulan, hampir 1 bulan. Indenan dari yang apa? Inden yang CBS hampir 1 bulan, dan Scoopy di sana ada Scoopy Brown sama Scoopy Fashion Blue dan Fashion Cream. Untuk Scoopy Fashion ini enggak ada antrian, Kang. Free. Fashionnya cream sama blue free. Kalau brownnya stylish brown. Wow, brown juga masih free, teman-teman. Scoopy datang ini free semua, tapi meskipun free udah nih langsung nggak lama lagi juga habis unitnya, Kang. Mau kemana, Mang Gendos? Mang Gendos mau ke Brebes. Mantap. Hati-hati, Mang. Mau ngambil Vario tadi. Vario 150 warna merah. Mang Gendos. Oke. Turunkan dulu. Nah, untuk CRF ini kita belum pernah dapat unit CRF-nya, Kang. Apalagi yang baru ya. CB150X-nya kita juga nggak tahu datangnya kapan. Tuh, free. Scoopy-nya free ini. Kalau teman-teman mau tanya, barangkali masih ada, nanti silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi saja untuk area ketangguhan Brebes Jawa Tengah, brown, blue, cream ya, free. Tapi kalau telat ya udah, kayak kemarin. Habis posting langsung ada yang telpon, ternyata saya hubungi ke dealer lagi udah habis unitnya, Kang. Benar-benar. Tapi biasanya kalau yang fashion sama cream ini agak nggak gitu ini sih, cepet. Kalau yang ini, yang smart key itu cepet banget. Oke, kita tatain dulu, Kang. Masukin ke dalam. Stoknya ini baru masuk ini 8 unit. Ternyata yang cream sudah langsung ada yang udah ACC, Kang. Jadi yang cream nggak jadi free tadi. Kalau yang blue nggak tahu ini. Yang brown juga belum. Wow. Nah, ini saya mau nawarin ke pembeli saya yang sudah nitip DP-nya itu 10 juta beli cash. Ini warna brown, tapi sebenarnya ngindennya warna silver, Kang. Tapi mau tawarin aja daripada nanti kelamaan. Kalau mau ya
biar nanti dikirim drone. Kalau nggak mau ya berarti kita sabar lagi untuk menunggu unit yang gelap warna silvernya. Fashion blue-nya juga langsung ternyata sudah laku sama Mbak Ana. Fashion blue kirim kapan? Hari ini. Oke. Fashion blue langsung laku. Berarti Scoopy nggak jadi ada yang free, paling ini drone. Nah, ini becaknya Kang di belakang. Ada dua ya, yang ABS sama CBS. Kalau teman-teman mau bedakan mana yang ABS, mana yang CBS, nih emblemnya yang CBS warnanya silver, dan kalau yang ABS ini warnanya keemasan. Sama pada bagian depan, kalau yang CBS ini nggak ada tulisan dari HSTC-nya. Jadi anti slipnya ya, Honda Selectable Torque Control, itu yang CBS nggak ada, yang ada di ABS. Sama perbedaannya di bagian ini, ada tulisan ABS, kalau yang sana tulisannya CBS, dan di sini ada sensor speednya. Kemudian di sini kalau yang ABS pistonnya hanya dua dan selangnya cuma satu, ada sensor speed ya untuk ABS-nya. Kalau yang CBS-nya itu beda, di sini nggak ada sensor speed, kemudian selangnya ada dua, pistonnya ini ada tiga, modelnya seperti ini ya. Jadi ada tiga, nanti karena ada paralel di bagian tengah, yang selang satunya ini nyambung sama yang selang belakang. Kalau yang satunya ini nanti hanya di handle rem depan saja. Tuh yang berbeda antara CBS dan ABS dari PCX, teman-teman. Sama fitur-fitur itu sih yang paling berbeda. ABS itu lebih mahal dibandingkan CBS, di mana ABS harganya Rp34.310.000, dan untuk yang CBS ini harganya Rp31.040.000, teman-teman. Kemudian untuk yang Scoopy-nya, kalau yang fashion itu sendiri yang seperti ini masih menggunakan kontak biasa, secara fitur lainnya sama saja, tapi yang kontak biasa masih pakai kick starter seperti ini. Sedangkan yang sudah menggunakan keyless atau smart key system, yang ini itu tidak ada kick starternya. Nah, ini fashion kontaknya biasa, masih ada kick starternya. Oke, teman-teman semuanya, itulah informasi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan share. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.